bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita mengambil satu kaidah terkait nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bunyi kaidahnya? Hamzah, Taib, Ahsan. Asma Allahi kulluha husna. Apa maknanya zikri? Taib, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keseluruhannya husna. Sekarang apa makna husna? Aba Sukaina. Balighatun il husni ghayatahu. Apa maknanya itu? Nah, mencapai puncak kebagusan. Ini makna husna. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok semua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikatakan husna? Indak wais. Nah, karena terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Nah, ini poin penting dalam kaidah. Kemudian sekarang dalil bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya husna, dalilnya apa? Hendak Jabir. Naam, walillahi al-asma'ul husna. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama yang husna. Baik. Dan kemarin juga dibahas tentang contoh penerapan dari kaidah ini. Taib, ketika ada nama di antara nama-nama Allah, seperti misalnya Ar-Rahman, ini nama yang husna, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran, demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan di dalam As-Sunnah, berarti itu nama Allah. Taib, terkandung di dalam nama Ar-Rahman itu sifat apa, Abdullah? Sifat rahmah. Terus apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Abdurrahman? Taib, Ar-Rahman itu penetapan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lazim, yang merupakan sifat zatiyah bagi Allah, bahwasanya Allah disifati dengan sifat rahmah. Sedangkan Ar-Rahim, penetapan sifat rahmah bagi Allah yang muta'addi, maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merahmati hamba-hambanya. Taib. Dan demikian pada semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti terkandung di dalamnya sifat kesempurnaan. Dari sini kita ketahui kemarin, nah, tentang salah satu perkara yang sebagian menetapkan sebagai nama padahal bukan nama bagi Allah,
karena tidak memenuhi kriteria husna. Apa itu? Fatur ad-dahru. Kenapa ad-dahru bukan termasuk nama dari nama Allah? Karena tidak menunjuk, tidak terkandung di dalamnya sifat kesempurnaan. Tayyib yang pertama. Kemudian alasan lain apa? Indak Mujahid. Karena ad-dahru itu apa? Isim yang jamid. Nah, isim yang jamid. Padahal semua nama-nama Allah itu berupa isim yang mushtaq. Baik. Lalu bagaimana menjawab hadis fa innallaha huwad-dahru? Hadisnya sahih. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, innallaha huwad-dahru. Sungguhnya Allah itu ad-dahru. Bagaimana menjawabnya? Indak Muhammad Aceh. Baik. Harus dibawa kepada makna yang hak, yaitu innallaha apa? Malikud dahri al-mutasarrifu fi. Maknanya bahwasanya Allah lah zat yang menguasai waktu dan yang mengaturnya. Kenapa kita bawa kepada makna ini? Karena ditunjukkan pada lafaz yang lain. Lafaznya bagaimana yang menunjukkan makna tadi? Indak Abdul Hafid. Nah, biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Tayyib. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sebelum kita lanjutkan akhwat, terkait penukilan dari Imam Abu Ya'la kemarin. Terkait pengingkaran terhadap penetapan nama Allah Subhanahu wa taala ad-dahru. Di catatan kaki nomor 3. Naam. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi ibtal at-ta'wilat wa qad dzakara syekhuna Abu Abdullah rahimahullahu taala hadzal haditsa fi kitabih. Wa qala la yajuzu an yusamma Allahu dahran. Sudah ketemu? Nah, Abu Abdullah yang dimaksud di sini, akhwan, yang beliau adalah syekh dari Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, bukan Imam Ahmad rahimahullah. Tapi Abu Abdullah Al-Hasan ibn Hamid ibn Ali Al-Baghdadi. Maka di catat ini agar tidak terjadi kekeliruan lagi. Jadi syekh dari Imam Abu Ya'la yaitu Abu Abdullah Al-Hasan ibn Hamid ibn Ali Al-Baghdadi yang dikenal dengan Al-Warraq. Dikenal dengan Al-Warraq kenapa? Karena beliau pekerjaannya ikhwan yaitu menyalin kitab-kitab dan mencari penghasilan dari pekerjaan beliau menyalin kitab-kitab. Inilah guru Imam Abu Ya'la dan Al-Qadhi Abu Ya'la termasuk di antara murid tersohor dari Abu Abdullah ini. Sehingga ketika Abu Ya'la mengungkapkan dari gurunya dengan sekedar kunyah Abu Abdullah, maka yang dimaksud beliau Abu Abdullah Al-Hasan Ibn Hamid Al-Warraq. Baik. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah terkait nama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamah Ibn Utsaimin rahimahullah
Al-far'u tsani asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin ma'lumin lana. Taib, perhatikan catatan kaki nomor 3 itu. Itu harus disambung sampai kalimat ini apa? Jadi ketika dihafal kaidahnya yang kedua yaitu asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin ma'lumin lana. Kaidah kedua yaitu bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatasi dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Saya ulangi kaidahnya bagaimana? Kaidahnya bunyinya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatasi dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Jadi harus ada tambahan ma'lumin lana. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Asy-Syamiri dalam catatan kaki, perhatikan catatan kaki nomor 3. Ma'lumin lana labudda an yudhafa hadha, harus ditambahkan ini kata ma'lumin lana. Kenapa? Li'annaha fi ilmillahi mahsuratun. Dikarenakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tentu ada batasnya. Dalam artian berapanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Sehingga peniadaan jumlah tertentu terkait nama-nama Allah itu peniadaan ilmu kita terhadapnya. Maksudnya kita tidak tahu jumlah berapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Adapun batasan tersebut itu ada, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya berapa jumlahnya. Paham? Sehingga kaidahnya harus ditambahkan kata ma'lumin lana. Asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin ma'lumin lana. Sayyid, fangdur hadhihi al-qa'idah fi bada'il fawaid. Wa hadhihi al-qa'idatu 'alayha jumhuru ahli al-'ilmi. Kaidah ini berada di atasnya mayoritas ahlul ilmi. Walam yukhalifhum fiha illa ta'ifatun minal muta'akhirin kabni hazmin wa ghairih. Dan tidak menyelisihi para ulama tersebut terkait kaidah ini kecuali sekelompok dari kalangan muta'akhirin, seperti Ibnu Hazm dan yang lain. Kenapa, ikhwan? Karena Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya nama Allah itu hanya terbatasi dengan 99 nama saja. Baik. Dan beberapa yang sepemahaman dengan beliau membatasi nama Allah itu hanya 99. Dan ini pendapat yang lemah yang menyelisih jumhur ulama dan dalil-dalil yang banyak. Nah, sebagaimana nanti akan kita bahas bagaimana memahami hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama, bagi yang menghafalnya akan masuk ke dalam surga. Baik. Sekarang dalilnya. Dalil untuk kaidah ini. Kita baca dulu dalil yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian nanti dalil tambahan yang dibawakan oleh Muhaqqiq Hafizahullah Ta'ala. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
Hadis yang masyhur, akhwan, yang kesimpulan dari sisi pembahasan derajat hadisnya adalah apa? Hasan li ghairih. Sebagaimana antum bisa melihat tahqiqnya di halaman ke-18 catatan kaki nomor 2. Dan telah mensahihkannya Imam Ibn Al-Qayyim, demikian pula Al-Alama Al-Albani dalam As-Sahihah. Sekarang makna hadis. Sahabinya dulu dari siapa? Dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Cukup ambil satu saja perawinya. Hadis Ibn Mas'ud dalam riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'aluka bikulli ismin huwalak." Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama-nama yang engkau miliki. Yang kemudian Rasulullah membagi nama-nama Allah tersebut menjadi 3 golongan. Sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqi aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama-nama yang engkau miliki yang engkau menamai dirimu dengannya, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, aw anzaltahu fi kitabik, yaitu nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an penyebutan nama tersebut. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajari seseorang dari kalangan makhlukmu, yaitu dari kalangan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan kepadanya nama dari nama-namanya. Kemudian jenis yang ketiga, awista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau simpan ilmunya untuk dirimu sendiri ya Allah dalam ilmu ghaib di sisimu. Yaitu jenis yang ketiga ini, akhwan, adalah nama-nama yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya, yang mengetahuinya. Perhatikan catatan kaki, ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Terkait makna lafaz tersebut, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Bada'il Fawaid, ay infaradta bi 'ilmihi wa laysa al murad infiraduhu bit tasammi bihi. Yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam mengilmuinya, bukan maksudnya bahwasanya hanya Allah saja yang bernamakan dengannya. Baik. Walaisal muradu infiraduhu bitasammi bihi. Li'anna hadzal infiradu thabitun fil asma' allati unzila biha allati anzala biha fi kitabih. Dikarenakan apa? Dikarenakan bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut itu telah sabit juga pada nama-nama yang telah Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga makna yang benar, awista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, maksudnya yaitu apa? Yaitu atau jenis-jenis nama atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang engkau khususkan ilmunya untuk dirimu sendiri ya Allah di dalam ilmu ghaibmu. Jadi ada 3 jenis nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sisi kita tahu atau tidak tahunya, kawan.
Taib. Qala wa hadha huwa syahidu min hadzal hadis. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala asma'ahu thalathata aqsam. Jadi ini yang menjadi inti pendalilan dari hadis Ibnu Mas'ud tadi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan nama-nama Allah itu menjadi tiga jenis. Taib. Yang pertama qismun samma bihi nafsahu fa adharahu liman syaa'a min malaikatihi aw ghairihim wa lam yunazzil bihi kitabah. Taib. Golongan yang pertama yaitu apa? Golongan yang Allah Subhanahu wa taala namakan dirinya dengan nama tersebut, kemudian Allah nampakkan nama tersebut bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan malaikat atau yang lainnya, para rasul, yang tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan nama tersebut di dalam kitabnya. Contohnya apa? Seperti nama-nama yang tetap berdasarkan hadis. Jadi beberapa nama-nama dari nama-nama Allah itu dalilnya hadis, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, qismun anzala bihi kitabahu fata'rifu bihi fa'nam fatu'arrifu bihi ila ibadih. Golongan yang kedua yaitu golongan nama-nama Allah yang Allah turunkan dengannya kitabnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengenalkan nama tersebut kepada hamba-hambanya. Jadi golongan yang kedua apa, Abdul Hafid? Yaitu golongan nama-nama Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengannya Al-Quran, yaitu diturunkan nama tersebut atau disebutkan nama tersebut di dalam Al-Quran. Ini mudahnya, nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sehingga hamba bisa mengenal Allah dari penyebutan nama tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa qismun ista'thara bihi fi ilmi ghaibi. Golongan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan pengetahuannya hanya untuk Allah saja dalam ilmu ghaibnya. Falam yattali alaihi ahadun min khalqi, sehingga tidak mengetahui tentang nama tersebut seorang pun dari kalangan makhluknya. Berarti kesimpulannya secara mudah, dari sisi kita mengetahui atau tidaknya nama-nama Allah, ikhwan, nama-nama Allah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah namakan dirinya dengannya, kemudian Allah beritahukan nama tersebut kepada hamba-hamba yang dikehendaki, baik itu malaikat atau para rasul dari kalangan manusia. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, nama-nama Allah yang Allah khususkan ilmunya hanya Allah saja yang tahu. Baik, ini tiga jenis nama-nama Allah. Nah, berarti ya akhwan, kalau di sana ada jenis yang ketiga yaitu nama Allah yang hanya Allah saja yang tahu, mungkinkah kita untuk membatasi bahwasannya nama Allah jumlahnya sekian-sekian? Mungkin tidak, Nasrul? Tidak mungkin, karena kita tidak memiliki ilmu. Sebab di sana ada nama-nama yang hanya Allah saja yang mengilmuinya. Ini dalil bahwasannya nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Kenapa? Karena di sana ada nama-nama yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa mastathara Allahu bihi fi 'ilmil ghaibi 'indah la yumkinu hasruhu wa la al-ihatatu bihi. Dan nama-nama yang Allah khususkan ilmunya
tentangnya di dalam ilmu ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin untuk membatasinya dan tidak mungkin pula untuk melingkupinya. Kita tidak akan tahu. Kenapa? Karena itu khusus Allah yang tahu. Nah, ini pendalilannya, akhwan. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di sana ada dua dalil yang ditambahkan oleh muhaqqiq hafizahullah ta'ala. Dari sisi hadisnya, hadisnya lebih sahih. Yang pertama, perhatikan di catatan kaki di halaman 17. Catatan kaki nomor 3. Wa mimma ihtajja bihil jumhur غير هذا الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها. Di antara dalil yang jumhur berpendapat atau berhujjah dengannya selain hadis yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Anha qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal firash. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Tayyib. Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari pembaringannya. Faltamastuhu, maka aku pun mencari-cari ya dengan tangan beliau, karena saat itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fiha al-masabih, tidak ada lampu penerangannya. Sehingga Aisyah ketika mencari di malam hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencari-cari dengan tangannya meraba-raba. Faltamastuhu fa waqa'at yadi 'ala batni qadamai wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Maka aku mencari beliau dan tanganku mengenai bagian dalam kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau di masjid, di mana kedua telapak kaki tersebut dalam keadaan tegak. Perhatikan kalimat ini. Berarti Aisyah mencari-cari. Fawaqa'at yadi, maka apa? Tanganku menyentuh apa? Batna qadamai. Batna qadamai itu bagian mana? Ketika telapak kaki, nah ketika kita posisi sujud, ya kawan, posisi sujud, nah taib, batna qadamai yaitu apa? Bagian telapak kaki yang nempel ketika kita berjalan, itu yang nempel di tanah. Itu batnu qadamai. Bagian telapak kaki yang ketika kita menapak, itulah yang nempel di lantai. Bagian dalam telapak kaki. Kalau yang atas namanya dhuhr, dhuhrul qadam. Taib, bagian punggung telapak kaki. Tapi di sini bagian dalam enam telapak kaki. Diraba-raba oleh Aisyah dan tangannya mengenai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu di masjid. Loh kok bisa? Kenapa? Karena memang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Berdempetan dengan masjid. Taib, rumah beliau di sisi kiri kiblah ketika seorang salat. Rumah Nabi itu di sisi kiri atau di sisi kanan? Endak Rifki, masih ingat tak gambarnya? Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang salat menghadap kiblah, maka rumah Nabi itu di sisi kiri atau sisi kanannya? Sisi kiri. Yakin atau dzan? Indah Ghaifah.
sisi kiri, itu telah digambarkan. Sehingga seperti kamar ini. Nah, seperti kamar ini, kemudian di sisi kiri bagian depan. Nah, taib. Sehingga ketika Aisyah meraba-raba, nah, taib, dapat kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah di enam posisi salat dalam keadaan sujud. Taib. Di sini dari sisi fikhiyah sebagai dalil apa? Bahwasanya istri menyentuh suaminya dalam kondisi dia sholat atau dalam kondisi dia telah berwudu, membatalkan tidak, Habib? Tidak membatalkan wudu. Karena kalau seandainya ini membatalkan wudu, Nabi wudunya atau sholatnya batal jelas. Karena wudunya jadi batal. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya, nah, istri menyentuh suaminya tidaklah membatalkan wudu. Tayyib. Wahuma mansubatan, dalam keadaan kedua telapak kaki itu tegak. Ini juga dalil akhwan dalam pembahasan sifat salat Nabi, bahwasanya ketika seorang sujud, kedua telapak kakinya dihimpitkan, didempetkan, kaki kanan dan kaki kiri ketika sujud, keduanya apa? Didekatkan, berdempetan. Kenapa? Karena tidak mungkin Aisyah radhiyallahu anha ketika mencari dengan satu tangan, langsung satu tangan itu bisa menyentuh kedua kaki, kecuali kalau kaki itu apa? Kaki itu dalam posisi tegak, kedua-duanya berhimpitan. Kalau direnggangkan, paling kenanya berapa? Kalau direnggangkan, paling kena berapa, Muhammad Penggulung? Kenanya satu. Ini menunjukkan kakinya dihimpitkan ketika sujud. Karena langsung Aisyah mengenai kedua telapak kaki Nabi SAW ketika itu. Tayyib. Wa huwa yaqul, dalam keadaan Nabi SAW saat itu mengucapkan, Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Ya Allah, sungguhnya aku minta perlindungan dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, ya Allah. Dan aku minta perlindungan dengan sifat pemaafan yang Engkau miliki dari hukuman-hukuman-Mu, ya Allah. Dan aku minta perlindungan kepada-Mu dari azab-Mu. Ini tiga kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan la uhsi, dikasih titik dua, uhsi. Di situ ya. La uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian-pujian atasmu, ya Allah. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Maksudnya bagaimana, ikhwan? Nabi mengungkapkan bahwasanya sebagus apapun beliau memuji Allah, tidak akan mampu untuk membatasi pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadi inti pendalilan. Karena apa? Memuji Allah itu dengan menyebut nama-nama dan sifat-Nya, ya. Sehingga asyhadu, perhatikan catatan kaki setelahnya, wa syahidu qauluhu la uhsi sana'an 'alaik. Yang menjadi inti pendalilan adalah perkataan Nabi, la uhsi sana'an 'alaik. Aku tidak akan mampu membatasi puji-pujian atasmu, ya Allah. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi dar'i ta'arudil aqli wan naql, fa akhbara annahu sallallahu alaihi wasallam ya la yuhsi sana'an 'alaik. Walau ahsa asma'ahu la ahsa sifatihi kullaha. Fakana yuhsi sana'a 'alaihi li'anna sifatihi innama yu'abbaru 'anha bi asma'ihi. Ini pendalilannya, diperhatikan. Nabi mengkhabarkan bahwasanya beliau tidak akan mampu untuk membatasi nama-nama, tidak mampu membatasi pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya beliau mampu untuk membatasi puji-pujian tersebut, tentu beliau akan
mampu membatasi sifat-sifat Allah secara keseluruhannya. Nah, kalau mampu membatasi sifat-sifat Allah, berarti beliau mampu membatasi ujian atas Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah itu diungkapkan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika memuji, antal ghafurur rahim, antar rahmanur rahim, dan seterusnya. Nah, ini dalil kedua. Dalil ketiga, fakadzalika aidan mimma ihtajju bihi hadis Anas At-Tawil. Demikian pula di antara hal yang mereka berhujjah dengannya yaitu hadis Anas yang panjang fi qissati syafa'ah, dalam kisah syafa'ah. Wa fihi fa aqumu baina yadayhi fa ahmaduhu bi mahamida la aqdiru alaihi al-an yulhimunihillah. Ya rakaat yang belum bisa membaca. Fa aqumu baina yadayhi, maka aku pun berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika dimintai syafaat uzma. Manusia datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya minta udzur. Kemudian sampai pada Nabi kita Muhammad, maka Nabi pun berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa ahmadahu bima hamida la aqdiru alaihi al-an yulhimunihillah. Maka aku memuji Allah dengan puji-pujian yang aku saat ini tidak mampu, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadaku tentangnya. Baik. Jadi syahidnya apa, akhwan? Di sini Nabi mengkhabarkan bahwasanya kelak di hari kiamat beliau akan diberi ilmu untuk memuji Allah dengan puji-pujian yang Allah ilhamkan, yang Allah berikan petunjuk kepada beliau bagaimana memujinya. Baik, dan puji-pujian tadi telah kita ketahui diungkapkan dengan apa, Bapak? Puji-pujian itu diungkapkan dengan apa? Dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Baik. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Bada'il Fawaid wa tilkal mahamidu tafi bi asma'ihi wa sifatih. Dan puji-pujian itu tertunaikan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, ketika memuji Allah, ketika kita memuji Allah, tertunaikan puji-pujian itu dengan apa? Dengan menyebut nama-nama dan sifatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti kali ini kalimat pujian yang paling mudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik. Berarti ada tiga dalil dihafal dan pendalilannya dipahami. Kemudian sekarang pembahasan terakhir untuk kaidah ini, iskal. Ada apa? Ada iskal. Dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin, antum perhatikan halaman 19. Wal jam'u baina hadza wa baina qawlihi fil haditsis sahih inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al jannah. Terus bagaimana menggabungkan antara kaidah ini dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang bunyinya inna lillahi 99 asman, sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, man ahsaha dakhala al jannah, siapa saja yang mengihsa'nya akan masuk ke dalam surga. Baik. Secara sekilas, kalau seorang memahami tanpa membaca atau tanpa mendapatkan bimbingan dari ulama-ulama ahli sunnah, akan apa? Muncul di benaknya, oh berarti nama Allah itu cuma 99 saja. Ini pemahaman yang keliru. Baik. Kenapa? Karena tiga dalil yang disebutkan tadi, nama-nama Allah kan tidak terbatasi dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Itu yang pertama, tiga dalil tadi.
Kemudian yang kedua, akhwan, ketika kita lihat Al-Qur'an, kita teliti Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian dikeluarkan penyebutan nama-nama Allah, maka didapati lebih dari 99. Ya, besaran dengan hadis, ya. Nama-nama Allah di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita teliti, nah, ketika dikumpulkan itu lebih dari 99. Ini secara faktanya. Nah, berarti menunjukkan hadis ini harus dipahami dengan makna yang benar. Bagaimana pemahamannya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Anna ma'na hadzal hadits," bahwasanya makna hadis ini, "Anna min asma'illahi 99 asman man ahsaha dakhalal jannah." Maknanya itu bahwasanya di antara nama-nama Allah ada 99 nama yang siapa saja mengihsannya akan masuk ke dalam surga. Paham? Nah, saya biarkan ihsa sebagaimana lafadznya mengihsa, karena ihsa butuh apa? Penafsiran. Penafsirannya apa makna ihsa? Ihsa mencakup akhwan makna hifdz, sebagaimana datang dalam riwayat man hafizaha, siapa saja yang menghafalnya. Juga terkandung di dalamnya makna faham, memahami makna. Karena apa? Hifdz tanpa paham makna ya tidak memberikan kemanfaatan yang banyak. Jadi dia menghafal nama-nama yang 99 ini, kemudian dia memahami maknanya, dan yang ketiga beramal dengan konsekuensinya. Ini makna ihsa. Berarti makna hadis, akhwan, kalau kita mau jabarkan seperti itu, sungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama yang siapa saja menghafal dan memahami maknanya serta beramal dengan kandungannya, maka akan masuk ke dalam surga. Paham? Paham, Akbar? Usama? Baik. Pahami ini. Sehingga besok kalau ditanya tidak boleh ada yang tidak bisa, ya Abdullah. Baik. Inna lillahi tis'atan wa nis'in asman man ahsaha dakhalal jannah, maknanya tadi. Ini makna yang hak. Jadi bukan maksudnya Allah hanya memiliki 99 nama. Bukan. Tapi apa? Sungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama yang siapa saja menghafalnya dan memahami maknanya serta beramal dengan kandungannya, maka akan masuk ke dalam surga. Ini makna hadis. Sehingga ketika menerjemahkan dengan makna tadi, akhwan. Qala wa laisal muradu hasra asma'ihi ta'ala bihadzal 'adad. Bukanlah yang dimaksud dengan hadis ini pembatasan nama-nama Allah dengan jumlah ini. Jumlah berapa berarti? Yahya? 99. Ya. Bukan maksudnya membatasi nama Allah dengan jumlah 99, bukan. Tapi apa? Di sini penetapan ada di antara nama-nama Allah 99 yang kalau kita menghafal, memahami, dan beramal dengan konsekuensinya, kandungannya, maka akan masuk ke dalam surga. Paham? Apakah berarti di sana ada nama-nama lain atau tidak? Indak Habib, ada. Di sana masih ada nama-nama lain. Baik. Nah, sekarang penalarannya dalam bahasa. Wa nadhiru hadza an taqul, dan yang semisal dengan ini seperti engkau mengucapkan, indi mi'atu dirhamin a'dattuha lissadaqah. Indi mi'atu dirhamin a'dattuha lissadaqah. Aku memiliki 100 dirham yang aku persiapkan untuk sedekah. Coba rasakan kalimat ini. Syukran. Aku memiliki 100 dirham yang aku persiapkan untuk sedekah. Apakah berarti aku tidak punya kecuali 100 itu? Nah,
Belum tentu, ya kan? Baik, belum tentu aku tidak punya apa-apa selain tidak punya yang lain ini. Baik, tapi yang jelas ungkapan ini tidak membatasi bahwasanya yang dipunyai cuma apa? 100, ya kan? Mungkin di sana yang untuk makan, yang untuk beli-beli kebutuhan sendiri masih banyak. Tapi yang dipersiapkan untuk sedekah ada apa? 100 dirham. Paham? Ini maksudnya. Aku punya 100 dirham yang aku persiapkan untuk sedekah. Seperti nama tadi, Asmaul Husna tadi. Allah memiliki 99 nama, ya, dari sekian nama-nama yang ada. Ya, ada 99 nama yang siapa saja menghafalnya, memahami maknanya dan beramal dengan kandungannya maka akan masuk ke dalam surga. Baik. Qala fala yunafi an yakuna indaka darahimu ukhra a'dadtaha li ghairi sadaqah. Ya. Ungkapan tadi aku punya 100 dirham yang aku persiapkan untuk sedekah tidaklah meniadakan bahwasanya di sana ada dirham-dirham yang engkau miliki yang lain yang engkau persiapkan untuk selain sedekah. Kenapa? Karena kalimat tadi intinya menegaskan yang dipersiapkan untuk sedekah yang engkau miliki ada 100 dirham. Paham? Ini kaidah yang kedua. Nah, sangat penting kawan untuk dipahami. Kenapa? Karena di sana ada mutaakhirin yang berpendapat bahwasanya nama Allah hanya 99 dan ini pendapat yang keliru. Sebagaimana juga banyak awamun nas berprasangka karena kejahilan dan karena enggan untuk belajar akhirnya apa? Pikirannya nama Allah hanya 99 saja. Maka itu banyak ditulis di mushaf-mushaf 99 nama itu. Taib. Padahal nama-nama Allah itu tidak terbatasi dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Kalau ditanya berarti berapa jumlah nama-nama Allah? Bagaimana jawabannya? Indah Hanif. Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui jumlahnya. Baik. Naktafi bihadza. Walhamdulillahirabbil alamin.